Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Untuk TPS hari ini Bang nih kayak unik nih, dekorasi Betawi seperti apa Bang? Tanggapannya Bang? Tanggapannya ini emang dekorasi ini ya kerjasama bareng antara panitia. Jadi semua pada semangat dan pada lebih semangat lagi. Ide Betawi ini muncul dari mana Bang? Betawi ini munculnya karena dari adanya kampung pilkada, jadi semua itu kita ngambilnya, jadi kampung Betawi itu di bagian NT4 dari kota 6 kita ngambil adat Betawi. Karena kita semua ini sudah ada dekorasi foto booth apa semua gitu. Untuk RW 6 sendiri ini ada berapa TPS konsep desain adat sendiri Bang? Enggak ada Betawi itu sama apa lagi? Betawi, Padang, Aceh, Jawa, sama Bali. Oh gitu, ya. Itu di RW6 Bang ya? Ya, itu khusus RW6. Oke. Bang, harapannya sendiri gimana nih kepada pemerintah di hari pilkada ini? Seperti apa Bang? Harapannya kita, Bang? Pengen kita itu Depok supaya lebih maju lagi dan pemimpin kita itu lebih sukses lagi buat di masa depan nanti. Emang tadi ini? Jajan? Kadut, tasnya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan serentak tahun 2020. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Desember 2020, tepatnya pukul 7 lewat 18 menit, dikarenakan para saksi dan pemilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Saksi, satu lagi mana saksinya? Udah. Ya, sekarang dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, otak yang masih tersegel akan dibuka. Kosong ya. Kosong ya. Oh, ya pakai kamu aja enggak apa-apa.